Tuan-tuan, Nabi kata apa? Jangan kamu memandang rendah kepada perkara yang ma'ruf, walaupun sedikit. Perkara yang baik ini, sekecil apa pun, jangan pandang lemeh. Jangan pandang lemeh. Sekecil apa pun, jangan pandang lemeh. Kita sebutlah tadi, tuan-tuan. Abwabul Jannah, pintu syurga ni pelbagai. Jadi setiap orang boleh masuk daripada pintu yang dia dimudahkan oleh Allah untuk itu. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Untuk itu, jangan kamu memperlekehkan perkara ma'ruf sekecil apapun dia. Perkara ma'ruf, benda-benda kecil ya tuan-tuan. Benda-benda kecil ya. Perkara-perkara yang ma'ruf. Saya ingat tuan-tuan pernah dengar cerita. Cerita tentang apa? Tukang bersih. Tok siap aku dah. Tok siap. Siap. Imra'atul Sauda. Seorang perempuan hitam tu. Seorang perempuan hitam. Dia apa jasa dia? Jasa dia cuci masjid Nabi. Kecil lah. Cuci masjid Nabi. Orang tak nampak pun. Bila dia mati, orang tak bagi tahu kepada Nabi. Nabi marah. Nabi marah. Marah sungguh-sungguh. Pasal apa? Awak kerana dia Imra'atul Sauda. Kerana dia seorang perempuan hitam. Dia, kamu jangan pandang kata apa yang dia buat itu tak berguna. Cukup baik. Tuan-tuan, dia ada dua masalah dalam jiwa umat ni, dalam jiwa kita ni. Ada dua masalah. Satu, kebanyakan orang akan berasa kata sebenarnya yang buat benda besar ni adalah dia. Lalu dia menganggap kata kalau tanpa orang lain, kalau tanpa orang lain pun tak apa. Dan kalau tak ada dia, barulah akan gagal satu-satu perkara. Dia duk berasa dia yang paling penting. Padahal tuan-tuan, semua orang ada peranan-peranannya. Semua orang ada bahagiannya. Lah jangan tengok benda-benda kecil yang dilakukan oleh orang tu sebagai benda remeh, jangan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu nampak perkara-perkara remeh ini, kamu jangan pandang perkara-perkara kecil ini sebagai remeh. Perkara yang ma'ruf ini sekecil apapun, jangan kamu pandang dia sebagai remeh. Satu. Yang kedua tuan-tuan, orang kadang-kadang orang akan berasa kerana akulah Islam boleh berjaya. Kawan-kawan Muhammadiyah, mereka rajin sebut ungkapan hidup-hidupkan Muhammadiyah, Muhammadiyah Indonesia. Hidup-hidupkan Muhammadiyah, jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Hidup-hidupkan. Semua kita ada peranan seorang sikit, tapi jangan kita mencari hidup dalam Muhammadiyah. Ada orang yang berasa kalau tanpa aku, mampuslah. Dah. Sekecil apapun, setiap orang ada peranan dia yang boleh dipasang. Dan dalam perkara yang ma'ruf, kita nak berbicara tentang perkara yang ma'ruf, sekecil apapun, jangan kita pandang lekeh. Dia mungkin menjadi penyebab pemberat timbangan amalan kita yang membawa kita ke syurga Allah. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun perkara yang kecil itu, apabila kamu bertemu dengan saudara kamu, biwajhin taliqin, dengan wajah yang ceria, wajah yang taliq, wajah yang seronok, wajah yang menggembirakan. Walaupun sekecil itu, sekecil itu, kamu kena buat. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan pandang kata perkara ni perkara yang tak, perkara yang kecil saja, perkara yang boleh diperintingkan. Jangan. Dalam bab adab, hatta perkara yang sekecil itu, jangan kita pandang remeh. Tuan-tuan hadirin, mukminin yang saya hormati, ada beberapa perkara yang remeh-remeh. Nampak macam tak ada apa pun. Tapi tuan-tuan, sebenarnya dia mempunyai makna yang cukup besar di sisi Allah. Contoh dia, sahabat bertanya Nabi tentang haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tu tak ada balasan melainkan syurga. Kan Nabi sebut lagu tu kan. Tuan-tuan, kalau kita tanya malam ni, apa dia haji mabrur? Apa dia haji mabrur? Sahabat tanya kepada Nabi. Tapi kalau kita tanya Allah ni, ramai orang duk tekan. Oh, haji mabrur tu haji kena buat dengan cara yang elok apa semua kan. Kalau hak lebih ganas lagi, kena tinggal semua bahan bacaan ni, kira sepenuhnya beribadah. Dia ingat membaca tu bukan ibadah kot. Eh, lebih dahsyat lagi. Jangan duk sembang tentang dunia ni. Apa kita tumpu sepenuhnya. Macam-macam orang duk pandang haji mabrur macam tu. Tapi bila orang tanya kepada Nabi, Nabi kata, hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan malaikat syurga. Para sahabat tanya, "Wa ma barruhu ya Rasulullah?" Apakah kebaikannya?
Apakah makna tak lambang untuk haji tu ataupun amalan yang boleh membawa haji tu menjadi haji mabrur? Tuan-tuan, jawapan Nabi, tuan-tuan, benda yang kita kata remeh ya, kita kata remeh ya, tuan-tuan, Nabi kata apa? Ifsya'us salam wa it'amut ta'am wa tibul kalam. Benda remeh ya. Tuan-tuan, kalau sekadar yang saya tengok dalam buku pedoman haji, tak ada. Sekadar yang saya tengok, saya tak tahu, sekadar yang saya tengok hak, versi hak kita ni, saya tak pernah jumpa lagi orang sebut tentang benda ini, orang nukilkan perkara ini berkaitan dengan haji mabrur. Orang sebut semoga dapat haji mabrur, sebahagian daripada perkara-perkara kecil untuk mendapat haji mabrur tu, orang tak sebut. Apa dia Nabi sebut, tuan-tuan? Yang saya tahu, yang saya tahu, ada dalam buku Haji Mabrur edisi Malaysia ni, dikeluarkan oleh Al-Amin Publication, ditulis oleh Dr. Ismail Abdul Rahman Sultan Lutfi. Hak saya tahu, saya duk himpun juga buku-buku panduan haji ni, hak saya jumpa dalam buku tu. Dia sebut apa? Tiga benda. Nabi kata yang pertama, ifsya'us salam, sebarkan salam. Jumpa. Dan itu adalah tujuan haji. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka melihat manfaat, manfaat-manfaat mereka. Jumpa orang Eritrea, assalamualaikum. Jumpa orang Mauritania, assalamualaikum. Paling tidak, dah nak cakap tak boleh, paling tidak menyebarkan salam. Ifsya'us salam. Salam tu apa? Ungkapan selamat. Kan hari kiamat kelak Allah, kalau kita baca dalam sepotong hadis, akan disebut akan datang Islam. Islam akan kata Allahumma antas salam wa anal Islam. Ya Allah, kamulah Tuhan As-Salam, Tuhan yang menjadi sumber kepada keselamatan. Wa anal Islam, dan aku adalah Islam. Islam tu adalah As-Salam. Islam tu perlu disebarkan. Salam. Paling tidak ifsya'us salam, sebarkan salam. Sampaikan salam. Benda yang mudah ya. Alaman, dalam hadis yang lain Nabi kata, alaman arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tak kenal, sampaikan salam. Tuan-tuan cuba bayang, ukhuwah, kita tak kenal dia, kita tidak ada sebarang manfaat dengan dia, kita tak tahu pun di Eritrea ni dia kerja apa. Tak, kita tak tahu pun. Assalamualaikum, sebarkan salam. Dan kalau boleh lebih cakap lagi, sambung lagi percakapan, lepas cakap 3 hari jumpa pula, baru tahu kata rupa-rupanya dia menteri di Eritrea tu. Mana pernah salam-salam kali pertama, salam-salam tanya, kerja apa? Takkan lagu tu bola-bola nak ta'aruf kot, tuan-tuan. Tanya kerja apa? Dia kata ada lah sikit-sikit jadi menteri. Oh menteri, duit ada berapa juta dalam bank. Gila lah kalau ada tanya macam tu. Kita tak tanya macam tu punya. Tapi mula kan balik, benda kecil ya. Nabi kata hak ni lah. Wa ma barruhu, para sahabat bertanya. Nabi kata ifsya'us salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am, bagi makan kepada orang. Tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah musim haji dan luar pada musim haji, kita akan tengok orang buat kotak-kotak kecil kan, mereka panggil siqayatul hajj, bagi makan, bagi minum kepada orang yang buat haji. Nabi sebut tu, Nabi sebut tu, dia adalah sebahagian daripada kebaikan, jalan kebaikan untuk mendapat haji mabrur. Benda remeh ya, bagi makan 5 rial. Tuan-tuan, ada banyak apa nama pertubuhan-pertubuhan di sana, NGO-NGO, jamaah-jamaah di sana yang buat kotak-kotak makanan kecil-kecil, buah roti, buah yogurt sikit, buah ayam secawan, ayam apa nama satu cup tu, bagi it'amut ta'am, siqayatul hajj, bagi makan kepada orang yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, watibul kalam, dan bercakap dengan percakapan yang baik. Kan bila Allah taala sebut tentang haji, Allah taala kata apa? Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Dia tak ada perkataan rafas, perkataan mencarut, wala fusuq, tidak ada perasaan perkataan-perkataan fasik, wala jidal, dan tak ada perdebatan yang membawa kepada permusuhan ketika mana buat haji. Itu haji mabrur. Haji mabrur ni, kalau kita tengok, nak kaitkan dengan hadis ni, nak sebut apa tuan-tuan, hatta perkara-perkara yang kecil, perkara ma'ruf yang kecil-kecil, jangan pandang enteng, jangan pandang tak apa. Orang tanya kepada Nabi, wa ma akhbaruhu, apa kebaikan yang boleh membawa kepada haji mabrur ni? Nabi sebut ifsya'us salam wa it'amut ta'am wa tibul kalam. Sampaikan salam, sebarkan salam, wa it'amut ta'am, bagi makanan kepada orang, kepada haji ni, dan juga wa tibul kalam,
dan sampaikan perkataan-perkataan yang baik.